Pemirsa, kericuan terjadi saat petugas Satpol PP merazia kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Sejumlah pedagang yang menolak lapaknya ditertibkan terlibat aksi tarik-menarik barang dagangan dengan petugas. Aksi tarik-menarik barang dagangan antara sejumlah pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP ini terjadi di kolong jembatan multiguna Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang. Para pedagang berusaha mempertahankan barang dagangan miliknya yang akan digusur oleh petugas. Perlawanan para pedagang membuahkan hasil. Petugas hanya bisa membawa alat untuk berjualan saja, sedangkan barang dagangan bisa diamankan para pedagang. Razia digelar hingga ke beberapa sudut Pasar Tanah Abang lainnya. Di beberapa lokasi, petugas masih mendapati banyaknya PKL yang berjualan di atas trotoar jalan. Ini buat jualan. Baju bekas. Buat jualan. Apa jualan? Bukan jualan di sini. Jualan di mana? Ntar mau jualan di daerah. Oh, jualan di situ. Iya, iya. Biasa jualan di situ. Iya, sekarang dari ini situ dilihat ada yang mau borong, Pak. Selain merampas hak para pejalan kaki, keberadaan PKL di sepanjang badan trotoar jalan juga dianggap telah melanggar perda tentang ketertiban umum. Dalam hal ini, mengadakan penertiban di kawasan Pasar Tanah Abang, yang mana Pasar Tanah Abang ini trotoar tidak boleh dikuasai oleh para pedagang. Itu konsekuensinya, karena sudah beberapa kali kita kasih himbauan, beberapa kali kita kasih peringatan, tetapi tidak diindahkan. Razia serupa akan terus digelar hingga Pasar Tanah Abang bersih dari PKL. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.